balik mana nih Marco Karasi? Ya bagus, kamu kamu kerudung di lagi. Bro, ya, aku wes lagi kopi. Aku wes lagi kopi ya, gimana ya? Esnya memang tangan ibu, kopi itu tolong ibu. Masalah malam. Tema kali. Tema kali ini apa ini? Apa ini? Otomotif. 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 Tetap otomotif. Otomotif. Ancaman baru. Warga Surabaya. Warga Surabaya ancaman baru. Ojo ngira Scorpio iku pelan. Ancaman baru. Top aku. Iku kalau jengking, kalau jengking. Nah, sekarang ngelak. Sekarang kita sudah kedatangan tamu spesial. Gak pakai telur. Dokin te. Mas Regi. Ya. Sehat. Alhamdulillah. Instagramnya kan di bawah ini. Apa mas namanya? Regi Andriawan. Regi Andriawan. Nah, kemarin motor ini juga apa? Sempat viral. Iya, Surabaya sempat viral. Iya. Waktu start derek Surabaya itu dengar paling depan. Yamaha semakin di depan. Ngono Ron. Kita mas sekarang kepo ini. Apa sepeda ini kok bisa kenceng? Padahal Scorpio itu rata-rata ya unggul Honda lah. Biasanya kan ngono ya kan. Cuma apa itu Scorpio kok bisa kenceng ngono lho. Ngono. Aku pengen ngerti kira-kira apa sih jerane ini. Nah, yang spesial apa? Oke. Oke, Sen. Lanjut Mas Regi. Iya. Sebetulnya, aku pribadi ini seneng ambil motor sampai. Seneng itu dalam arti gini, pepek, jangkep lampu standar, sepionnya si ono, iya, gak koyo, iya, sing trondol doang, kenceng kagak, itu ya, ini kalo standar, tapi pantar gitu, bener. Sebetulnya sedep, gak aneh-aneh mau dibeli. Iya, minimalis bener, Scorpio ini. Basic tahun berapa mas? 2009 mas. 2009. Scorpio tahun 2009. Wih, berarti lumayan. Berarti sing warna hitam ya? Warna hitam. Ori warna hitam. Diripen warna biru seperti ini. Iya. Nah, kita langsung bahas dari kaki dulu aja. Kaki depan dulu. Oke mas. Karena nggak banyak sih diganti motornya. Cuma aku lihat pun dulu kok sedep menurut. Sedep. Mungkin karena itu Zendo. Nggak banyak Scorpio sing kayak gini. Nah, rotor-rotor kan di Trondol, ya di kan? Model touring, di Pride Rally Enteng. Ini kalian dulu aku ya apa ya? Asik kan dulu. Jadi sesuai selera kita. Kita kan deh ceritanya bro. Waktu dia start dengar bebe kan langsung sepeda kan banter deh non, ya langsung tak pecah mas, aku pengen review. Ya oke siap, oke mas, udah nggak kasih lagi. Ngono dong, pasalnya banter sepeda aku, bisa nututi waktu nestopan, pakai pendek misalnya. Ngono dong. Oke, pelek mas. Pakai ukuran berapa? Mereknya apa? Mereknya apa? TDR. TDR. Ukuran 185/215. Berarti yang depan pakai 185. Iya. Untuk pelek depan itu pakai TDR. Yusip pikiran. Yusip. Kenapa mas? Apa kan gak Yusip? Sekarang saya kan lagi rame pelek sing biasa-biasa kayak sing model TK, model RC. Iya, RC. Dari dulu suka setengah lingkaran saya. Setengah lingkaran mas yo. Oke, okay, gak jari pas. Karena apa Ron? Modelnya Scorpio ini itu banyak bulatnya. Iya, membulat ya. Membulat ya, itu. Makanya cocok kalau misalnya pakai setengah lingkaran kayak gini. Oke, okay, kalau misalnya untuk sekop masih standar aku lihat. Standar. Cuma ada sentuhan krom. Iya, krom. Aku kepo ya mas. Kelihatan clean. Nah, untuk kromnya ini di mana? Sidoarjo mas. Sidoarjo. Ada nama Instagramnya? Waduh kurang tahu kalau kurang tahu? Iya. Tapi apa ya apa? Kan adik saya yang tak suruh mas. Oh iya, siap. Jadi krumnya ini semua di Sidoarjo semua enggak? Sidoarjo, ada yang di Surabaya sih mas. Ada di Surabaya sih ya, local pride ya? Iya. Local pride. Untuk masalah cat? Cat Simon. Simon ya? Simon. Catnya di Simon ya? Wah, Simon. Rapi. Birunya waktu sudah. Birunya waktu. Ini kalau di Simon itu berarti sama seperti tigernya Mas Dias kemarin. Mas Dias kemarin juga di Simon. Rupanya nggak nyajar. Grafisnya itu wapi kan dari Simon. Ini grafisnya bener. Kena berapa mas ngecat di Simon body? Oh sekitar 1.5 1.5 mas? 1.5 juta setengah. Untuk body aja itu? Body aja mas. Bener.
Bener. Nah, Mas, aku pengen ngerti ini. Ya, dibuka tipis-tipis gak apa-apa lah masalah spek mesin ini. Ya kan? Iya. Nah, ya ya gak apa-apa Ben, teman-teman sing nonton ini. Jadi kan jadi kan loh, Ben. Luar sana itu aku yakin banyak banget arek nom-nom sing duwe Scorpio, tapi itu dhek iku gak ngerti. Gak ngerti ngono loh. Harus diapakan? Kalau diapa nostel modifikasinya mengarah ke mana? Nah, harus mosok di pedelik to. Daripada touring malah. Gitu ya. Kira-kira nih, Mas. Untuk mesin, yeah. Ya kan? Habis budget berapa? Sampai 10? Enggak sampai sih, Mas. Enggak sampai, Mas. Iya, enggak sampai. Iya, 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 bisa jadi sih, Mas. Bisa jadi? Iya, sama anak-anak sendiri, Mas. Oh, anak-anak rumah, iya. Ukuran seker? Internalnya apa aja ini, Mas? Internalnya gimana mesinnya? Seker, ukuran berapa? Seker standar mungkin, Mas. Cuman diameternya aja beda. Diameter beda? Iya. 74? Segituan. Segitu, seker. 74, Ron. Cumpat ya kan? Tambah luruh kayak rokok ya. 76 untuk saya kan 74 ya kan? Nah Scorpio kasih 74 aspeknya up. Masih malu-malu karena spek di sini, aduh. Pasir ditiru. Jadi pokoknya ini truknya munggah, Ron? Munggah 10 lantai ya, kena 10 lantai termasuk reso-resonya ini 2 sampai 5 Mas Yor, apa papat? 5 5 ya? Iya. 2 sama 235 ya. Iya, 235. Aku mau jajal itu kok enak panjang sepeda itu. Kok enak. Smooth menurut melayu ini sepeda. Kok yang gimana sing diganti, Mas? Karbu, karburator ya, pakai PE 28. Pasti ini di remer mana lah. Iya, kan? Bisa jadi. Pasti di remer mana. Bisa jadi. Malu-malu loh, malu-malu buka spek, malu-malu buka spek. Tapi tujuannya gini, John. Awak dhewe iku pengen ngasih gambar, ya kan? Lek misalnya Scorpio, ngilek no itu cakep dari ganteng dari budget akhirnya minimalis kayak menurut gue. Untuk chrome total habis berapa, Mas? Chrome total 5 kemudian 5 juta 5 juta mas. Oke, okay, chrome 5 juta catnya 1,5 juta itu sudah jadi dong sebuah tempatnya di Scorpio. Sebetulnya dari video ini kita nggak bisa ngulas banyak loh, karena sebetulnya barangnya itu banyak standar, cuma kita kagum yang apa itu kita bikin undang Mas Regi ini kesini soalnya garasi merasa itu meskipun ini standar tapi dia tuh punya berpotensi potensi gitu loh, karena nggak semua Scorpio itu bisa seperti kayak gini. Iya. Gitu ini pilihannya garasi bener seneng gak sih? Dan awal mau pilih gini ini sepeda desa apa tak boleh gue bisa kalau ke depan aku ketemu nang stopan waktu ya rekord itu loh bener. Nah kira-kira nih Mas, kira-kira ada pikiran untuk dijual gak? Belum dulu, Mas. Belum dulu. Masih sayang. Siap. Jadi misalnya dijual ini, sajane teman-teman sing nonton ini kewake sih gitu. Aku punya satu pertanyaan. Nah, kenapa Scorpio? Pin beda dari yang lain, Mas. Pin beda dari yang lain. Aku dulu kan punya Vixen, Mas. Saya jual terus nabung lagi dapat ini. Dapat Scorpio. Scorpio. Dulu 2009 itu pasaran berapa, Mas? Pasarannya saya dapat itu 13 an. 13 2009 iya. Ya. Tapi masih bagus ya. Masih bagus barangnya, Mas. Original semua. 2009 itu sewe, Mas, apa harga itu? Enggak. Balok itu. Balok iya, Mas. Iya. Berarti trompel itu sama ganti dewe. Ganti sendiri. Iya, ganti semuanya, Mas. Trompel berarti masih ada depan ini. Iya. Ini enggak enggak. Selebar Scorpio panggil nonton ini nih. Iya. Kalau ini dipotong, Ron. Oh. Iya, dipotong, Mas. Soalnya kan kena tekuannya ini lho, apa tuh? Oh. Layarnya dia. Iya. Knalpot. Knalpotnya pakai apa ini, Mas? Pakai ini, NRP. NRP. Pernah sih, Mas. Pernah sampai mana? Ini turun jauh kemungkinan masih lanjut. Lanjut. Iya. Dengan spek segitu kalau trouble enggak, Mas? Alhamdulillah enggak. Padahal itu loss gas, Mas. Iya. Mentok. 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 Mentok.
Enggak masalah. Dari saya kan sih kelihatan. Kalau sama kan misalnya dia main saya itu di kayak itu kalau di kan. Ini ibarat kata itu beda ini sleeper. Sleeper. Apa itu? Standar tapi standar. Pokoknya model. Siap. Kalau itu yang standar. Standar. Kabel sendiri kan? Apa maknanya kalau mau aku pengen sopi ya udah boleh gitu ya no suka dukanya pakai sopi suka dukanya ya yes. Kalau di jalan ya ya mandi kira-kira nih mas, kalau pak tips sebelum membeli Scorpio itu sing boleh ikut siapa ya pak? Karena awalnya sukanya CC besar terus jarang mas, di jalanan jarang Scorpio ini. Nah, untuk pesan untuk teman-teman nih mas, ya kan? Tips untuk membeli Scorpio sing pas, biar ngoprek kalau misalnya mau dioprek itu ya gampang, ya kan? Biayanya nggak seberapa besar. Kira-kira itu boleh semua dalam itu apa? Yes, yang standar dulu aja mas. Standar dulu. Iya, yeah, standar dulu pinginnya di gimanain? Suka hati ini aja. Kan saya. Kelemahannya apa sih? Kelemahannya sih. Oh, iya iya, boros sih ya sama aja sih. Makanya kan pecinta Jepang. Iya. Mungkin lah. Oh, apa yang apa? Prosnya bolak balik ngepom ngecer pengennya sih speed 6 cuman gak bisa apa mas? Pengennya sih speed 6 cuman kan belum bisa susah bukol kan bukol lah men mas ini 6 bro oh ini 6 lah masih 5 mas 6 mas 6 nya netral lah inovasi mas ya iya inovasi speed 6 mas ya iya pengennya speed 6 jadi ini salah satu nih bro aku seneng sepeda ini meskipun speknya hitungan itu gede bro sepeda ini kan orang besi. Kau nol, nembok pemberani nol. Kau nol, kau hanya untuk standar. Iya, kau nol, kau orang besi, kau orang besar TNS ini biasa kan sepeda pantau itu rotor-rotor sing rembes lah sing ini. Sing mabuk bensin, mabuk bensin ini, mabuk plat G gitu nol. Wangi, kosong terus sepeda gitu. Asli. Bener ini gak tahu rusuh. Gak tahu rusuh temen. Nah, misalnya pengen tempat sepeda ini setting, iki yo aktif san mori nol. Seminggu sekali, aku biasanya minggu pagi nang pacet. Oh iya. Kepoin aja ini. Kepoin aja ini. Sama bareng sama Mbak Fariska kemarin. Woi. Mbak Fariska. Iya. Bocengan enggak? Enggak. Wah. Betul kan Scorpio kemarin itu dipakai Fariska juga, loh. Iya. Aku pasti kepo kan ini Fariska itu pakai sepeda sopo. Iya. Kayak mantap sih itu Mbak Ayu. Aku sih sepeda kalau yo. Yo. Pandu Rodi sih loh. Nah, gini mas, teman-teman di Surabaya ini, ya kan banyak nih yang pengen tahu meskipun ya hitungannya pada karo kayak apa loh, kamu lah kan debol loh sih, kan dua ya, kan debol loh, kan kalau aku abang kok, kamu abang kok, pengen main-main satu lagi. Tapi berkualitas, satu berkualitas, pengen main-main sama Mori, ya kan. Bisa nggak mas kira-kira like, misalnya teman-teman ini pingin ngadu gabung-gabung? Boleh mas. Boleh mas. Boleh. Meskipun nggak ada klub. Iya boleh mas. Ada happy bareng. Iya happy bareng. Iya. Nggak pakai mabuk. Nggak pakai mabuk. Nggak pakai mabuk. Nggak pakai ngerum. Itu apa ya deh? Aja coba lo ngerum. Oke guys, cukup like, menurut kurang. Kuto-kuto ya deh, ada yang muter-muter tempat Scorpio aja ya. Sawahannya mbak bu, sepeda sepeda aja jari ini biasa. Karena gini lah, Scorpio itu bobotnya oleh sih pasti enggak oleh lah deh. Kudunya anteng. Kudunya anteng. Apa mana awal-awal ya nah, iya. Oke, semuanya wis nonton video kali ini aja lali like, subscribe, ambil komen. Komen. Ah, ya kan? Jangan lupa juga follow Instagramnya Mas Regi. Ada di bawah ini. Regi siapa mas? Regi Andriawan. Regi Andriawan. Oke. Okay. Ajak lali sih kan. Follow komplek garasi. Nah, follow kopi. Kopi. Nah, kopi ramai terlalu lagi. Terlalu lagi. Salah salah. Bisa ketemu mas Regi bisa kau. Bisa ketemu aja. Bisa ketemu aja. Kalau aku udah sepeda api, kopi ini jadi konten. Jadi konten. Api. Nah, belum nggak sih? Semua bisa. Semua bisa.
semua bisa jadi konten. Semua bisa jadi konten, benar. Pokoknya garasi ini selalu menilai bagus. Gitu kan? Iya. Oke, John. Makasih. Ada langsung foto-foto ya. Matur suwun.